pun bertemu. Kami sudah berusaha sedemikian rupa bahwa ternyata waktu satu minggu tidak cukup untuk cukup bagi kami untuk menyusun surat tuntutan dengan segala bahan. Oleh karenanya kami memohon waktu untuk pembacaan surat tuntutan. Tentu kami telah mempersiapkan dengan baik apa penyusunan redo ikan kami kan sudah cukup lama gitu. Dan kalau seandainya tadi ditetapkan kemudian tanggal 17 tuntutan, bagi kami juga tidak menguntungkan, bagi kami tidak menguntungkan dalam pengertian apa, pengertian waktu yang sudah kami lalui dalam proses penyusunan pledoi itu sudah cukup sempurna, tiba-tiba ditunda begitu aja.